7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hello guys, welcome to my vlog in Gorilla Ralph's channel with me Bob Scablen. Oke, ada beberapa istilah kafe yang akan gue kasih tahu di sini. Oke, langsung aja. Aftertaste, sensasi rasa essence yang ditinggalkan oleh liquid di dalam mulut. Ampere atau AM adalah arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Analog atau yang bisa dibilang rokok tembakau. Anti speedback, bagian pada driftif yang fungsinya itu untuk menahan dan meminimalisir cipratan ikulit yang masuk ke rongga mulut pada saat firing. Atomizer, nah ini fungsinya untuk memanaskan air liquid hingga terjadi perubahan materi pada air liquid dari fase cair ke fase gas. Barrel itu dinding sisi luar RDE yang terdapat lubang airflow. Baterai, semua orang tahu ya, sebagai sumber tenaga untuk vaporizer. Customizer, bagian personal vaporizer yang mengkombinasikan panas dan aliran liquid menjadi satu. Chamber itu kamar atau ruangan tempat coil berada. Clearomizer atau mazer yang punya tangki yang terbuat dari kaca dan menggunakan coil head pabrikan. Biasanya resistensi coilnya itu 1-3 ohm. Coil, bagian yang memanas untuk mengubah jus yang mengalir pada coil menjadi uap dengan bantuan energi panas. Grip tip, bagian atau mazer ini masuk ke dalam mulut tempat menghirup uap. Drip atau dripping, jadi sebuah metode netesin liquid langsung ke dalam chamber atau mazer. Biasa dilakukan pada RDA. Dry heat, nah ini gak enak. Sensasi rasa gosong yang diakibatkan oleh sumbu yang terbakar. Air juice atau air liquid, nah ini cairan yang diisi ke dalam atau mazer yang dipanaskan akan menghasilkan uap. Cairan yang digunakan tuh biasanya terbuat dari ada propylene, vegetable, flavoring, dan ada nikotin. Oh, nikotin opsional sih, yang flavoring nikotinnya apa ya? Opsional. Firing, proses manasin coil dengan cara memberikan power ke coil dengan menekan firing button. Flooding, banjir ketika jus memenuhi chamber coil sehingga jus tidak bisa terbakar sempurna. Ghost taste, nah ini sensasi rasa air liquid ketika isi dari atomizer diganti dengan rasa lain tapi nggak dicuci, nah, jadi rasanya kayak campur-campur gitu. Gang, pengumpalan sisa air juice pada coil. Inhale, metode ngisep uap vaporizer dengan menarik uap ke dalam paru-paru. Mechanical mode atau match mode, nah ini kemarin udah diobrolin di video pertama, tadi lihat aja di video pertama. Nikotin, nah ini zat simultan yang terdapat pada kebanyakan air juice. Overhang, ini adalah sebuah kondisi di mana atomizer lebih lebar dari mod sehingga ada bagian base yang atomizer yang melebar dari sisi atas mod. RBA adalah singkatan dari Rebuildable Atomizer alias atomizer yang bisa dibongkar pasang dan bisa di custom coil. RTA singkatan dari Rebuildable Tank Atomizer, jadi jenis RBA yang pakai tangki penampungan air liquidnya, jadi dia ada tangkinya. RDA singkatan dari Rebuildable Dripping Atomizer, jadi jenis RBA ditetesin atau dibasahin bersumbu pada coil. RDTA singkatan dari Rebuildable Dripping Tank Atomizer, jadi jenis RBA yang dikombinasikan antara tank dan drippernya. Speedback, percikan liquid temuncrat biasanya panas, biasanya
gara-gara wicking salah. Top cap bagian tutup dari LBA. Short hit. Nah, ini kemarin nih sensasi gatel. Udah dibahas juga nih di video yang pertama nih. VW bukan mobil ya. Ini artinya variable weight. Yaitu device yang watt powernya dihasilkan oleh baterai yang dapat diatur manual. Wicking. Metode pemanasan material sumbu. Wick slot. Tempat masukin kapas yang terdapat di RTA. Biasanya berhubungan langsung dengan juice-nya flow holes. Nah, kurang lebih sedikit gitulah istilah-istilah pada vape. Oke, selanjutnya kita coiling. Jangan dibalik-balik ya, coiling. Jangan ya, enak ngomongnya kan. Nah, ini biar pembakarannya maksimal. Benar aja. Bukan pembakarannya maksimal sih sebenarnya. Salah kan gue. Itu fungsi coil tuh sebenarnya salah satu media buat penyimpanan liquid yang nanti kita panggang. Panggang panas kawatnya itu buat ngehasilin uap. Jadi sebenarnya vape itu bukan yang dihasilin bukan asap, uap. Bukan uap. Uap bangun tidur. Nah, begini nih prosesnya. Jadi gimana? Jadi tuh umumnya kawat tuh nggak langsung ngebentuk. Jadi coil sendiri sih sebutannya buat antara kapas sama kawat. Kalau ini jadi materialnya ada kawat. Ini kawatnya kawat khusus apa ya? Kawatnya itu kawat apa ya? Yang masuk sini food grade juga om. Jadi ketika kita ketika kita pakai buat vape tuh emang nggak ada bahan-bahan yang terlalu berbahaya. Oh pantas gue liat tang pada nempel di belakang kasir tuh fungsinya buat ini. Buat coil yang kita om. Gue pikir buat motong kembalian. Nah, dan ini nggak semua orang bisa ya, nggak semua vapor bisa. Apa dia kesini minta di coiling? Iya, ada beberapa orang yang kesini minta kita coilingin. Oke. Nah, jadi kawat yang tadi panjang nih kurang lebih jadinya kayak begini. Oh, kayak per pulpen ya? Kayak per pulpen. Oh, iya. Yeah. Nah, dari sini kita masukin ke atomizer-nya. Atomizer. Stop dikit apa enggak? Jadi itu bisa disetting juga ya? Kita bisa setting. Jadi pasti di semua atomizer tuh ada ini namanya lubang-lubang pos, pos buat coil om. Iya, nanti kita coilnya tuh kita selipin di sini ke lubangnya itu. Jadi panasnya itu panas baterai masuk ke atomizer, makanya coilnya tuh jadi nyala. Jadi bisa memanggang liquid yang ada di kapas. Jadi dia tuh dipanggang, bukan dibakar. Digoreng. Digoreng. Kan? Dipanggang, tidak digoreng. Terus juga biasanya nanti tuh bukan sebenarnya sih bukan buat ngerapiin ini, tapi biar ketika kita pasang dua koil harus dua, nggak harus dua, satu pun bisa. Jadi biar nyalanya tuh bagus, yang dimaksud nyalanya bagus tuh titik didihnya dia ada di tengah, titik didihnya ada di tengah, dia manas keluar. Nah ini kan masih berantakan nih, kita rapiin dulu. Sini dia. Nyalanya tuh harus dari tengah keluar. Nah kayak gini, kayak gini, baru kita masukin kapas. Oh jadi dia udah sempurna ya? Iya, titik dirinya dia dari tengah. Oh gitu. Baru pakai kapas itu. Baru kita masukin kapasnya. Di sini ngelayanin gini juga? Iya.
bikin begini, coiling ini, plus begini. Iya. Tapi berapa itu tadi? Biasanya kita kena charge-nya di itu 15.000. 15.000. Cuma 15.000 buat bikin begini. Iya. Cuma tiap tiap toko juga pasti harganya beda-beda. Di sini 15.000. Di sini 15.000. Tinggal di kalau di sebuah sisi arusnya dia bagusnya bisa satu bisa dua kan? Iya, kanan kiri. Karena dia juga apa adanya kan dua pos. Atau measure gini macam-macam ya. Maksudnya bentuknya macam-macam. Oh, mungkin ada yang lokal custom mungkin. Kalau auto measure sih mayoritas kita dari Cina. Cina. Oh, si Hong Lee kita dibikin kali ya. Nah, udah gini baru tinggal kita tesin ikutnya yang kita dulu. Oh gitu. Nah, jadi begitu brother. Jadi kalau lo mau dibikinin, di sini 15.000. Kalau kamu dibikinin, lihat aja kayak tadi. Begitu bikinnya. Ya lo mesti punya ini tang manja, kecil banget ya, kecil, gunting dan macam-macam. Oh, iya, terusnya lah. Oke, okay, thank you brother udah nonton vlog gue sampai habis. Kalau gue udah ngomong ini berarti ini udah di ujung vlog gue. Ada di gue enggak salah lagi, kan? Iya. Ferdi. Gue sering salah sama dia kan ya. Habis lahirnya Februari nama gue Ferdi. Ferdiari kan? Salah. Ferdiari. Nama Jul. Nah, Jul tadi udah ada sedikit tutorial coiling. Mungkin pengen tahu nih social media Master Ace itu apaan nih? Mungkin Jul bisa kasih tahu Jul. Kalau Instagram kita itu ada di Vaporizer Depok Master Hash. Taruh terus di sini. Bawah. Iya, ada di bawah. Nah, untuk alamatnya, alamat itu kita ada di Jalan Akses UI nomor 35, Harrod Coffee lantai 3. Calon Vapers, Vapers Jati atau Vapers Senior, mampir ke sini kalau emang belum pernah ke sini. Mungkin lagi ada mau ditambahin buat mau jadi komunitas ikut bareng lu mungkin gimana? Dari gue sendiri sih gue salah satu admin Facebook jual beli vape Depok. Oh, jual beli vape Depok Facebook ini adminnya. Ya, jadi lu jangan macam-macam di banned ntar sama dia. Jadi nggak ada cara-cara khusus. Untuk apa nih? Apa lu mungkin bikin anggota semacam kartu anggota? Nggak ada. Kedepannya mungkin? Kedepannya terlalu banyak soal tentangnya. Oh, terlalu banyak. Oke, okay, thank you bro, Dader udah nonton vlognya udah habis. Thank you buat teman-teman di sini. Thank you buat Master Hayes yang udah support video ini. Oke, okay, see you dan bye-bye.